ada tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di tanah Jawa. Bandung Bondowoso, salah satu raja terkenal di tanah Jawa, memerintahkan pasukan jinnya untuk membuat 1000 candi dalam semalam atas permintaan Roro Jonggrang. Bertepatan dengan itu, Dewi Sinta diculik oleh raksasa jahat yang bernama Rahwana. Sri Rama, yang merupakan kekasih Dewi Sinta, dibantu Sang Hanuman, berusaha merebut kembali Dewi Sinta dari tangan Rahwana. Rakai Panangkaran membuat sebuah tempat untuk menjaga ketenangan batinnya yang kemudian diberi nama Candi Ratu Boko. Pada masa dinasti Sayedewa, dibangunlah Borobudur sebagai monumen Buddha terbesar di tanah Jawa. Tiba-tiba, semua monumen candi dan semua tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut menghilang. Mereka dikutuk oleh seorang nenek sihir dan terkurung dalam mesin waktu berupa kartu. Hanya ada satu cara untuk membebaskan mereka, yaitu hanya dengan 4 token ajaib Sutasoma. Jadilah tim arkeolog yang hebat untuk bisa membebaskan mereka dari kutukan. Tajamkan konsentrasimu, kuatkan strategimu, pererat koordinasimu untuk menjadi tim terhebat dalam game Sutasoma. The Temple of Yogyakarta.